dari lelaki. Kurang banget. Hidupmu sudah lumayan, Siti. Dari babu, dari selir kepala jawatan, apa lagi? Nikah padaku merusak keberuntungan. Masa depanmu terang remot. Sebagai mencopet nasib. Ini bukan besar, tapi aku memanglah bukan bapak yang baik. Bayangkan kau kan, kamu padaku tak pernah saksikan takbir, tapi cinta sendiri. Cuma berdua, nomor satu, carilah. Hati kita mesti ikhlas, berjuang untuk masa depan anakmu. Jangan tanggung-tanggung menipu lelakimu. Kurasa hartanya supaya kau hidup. Sebagai kepala jawatan, lelakimu normal. Suka disogok dan suka korupsi. Dan bila nanti ganti, dia ganti kau ini. Itu sudah kelamaan. Maling, menipu maling, itu biasa. Dan pula kehormatan di masyarakat maling hanyalah gincu. Gincu? Siti, janganlah ragu-ragu. Tak kecil, tak bisa ngalah. Usahakan kau selalu menanjak kedudukan. Usahakan kenal satu menteri. Sambil kenal satu menteri, usahakan juga jadi selir. Sambil jadi selir menteri, tetaplah jadi selir lakimu yang lama. Kalau ia menolak kau merangkap sebagaimana dia telah merangkapmu dengan istrinya, itu artinya dia tak tahu diri. Lalu damak saja dia, jangan kecil hati lantaran kau kurang berpendidikan. Tapi asal kau bernafsu dan susu masih tak baik bentuknya. Bakar. Ini menarik, seorang menteri ngomong mengamur tak jadi apa. Asal kau bersemangat, tegas dan penuh keyakinan. Karena begitulah cermin seorang menteri. Siti, akhirnya aku berharap untukmu. Siang, malam, jagalah dia. Kemungkinan besar dia adalah lelaki. Ajarlah dia berkelak. Ingat, kemungkinan besar dia adalah lelaki. Ajarlah dia berkelahi. Jangan tanggung-tanggung memukul dari belakang. Dan jangan menilai orang dari wataknya. Sebab cuma ada dua nilai. Kawan, lawan. Kawan bisa baik sementara, sedang lawan selamanya. Jahat nilainya, ya harus diganyang sampai sini. Inilah hakikat in Islam. Siti, Siti, yes. Ajarlah anakmu mencapai kedudukan yang baik. Jangan boleh dia nanti jadi profesor atau guru. Jadi kameramen. Itu celaka. Itu celaka. Karena uangnya tak ada. Boleh kan dia nanti jadi polisi atau tentara? Sebab tak usah beli beras, karena dapat dari negara. Dan dengan berpakaian seragam dinas ataupun tidak seragam dinas, haknya selalu utama. Dan bila ia nanti pasti meraih seperti kamu, dan wataknya licik seperti saya, nah, inilah kombinasi yang sangat sempurna. Artinya, dia berbakat masuk politik. Siapa tahu, dia bahkan menjadi anggota parlemen atau bahkan jadi menteri. Setidaknya, dia bakal hidup sukses di Jakarta.